warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiroh dari kelas 11 TKJ 1, ingin mencalon sebagai ketua OSIS di SMK Negeri 1 Tambusai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfito. Saya dari kelas 10 TKJ 1 ingin mencalon sebagai wakil ketua OSIS di SMK Negeri 1 Tambusai. Baiklah, kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi yang pertama yakni meningkatkan ketakwaan dan keimanan siswa dan siswi di sekolah maupun di luar sekolah. Visi yang kedua adalah mewujudkan siswa yang berperilaku sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Visi yang ketiga yakni menciptakan rasa kekeluargaan yang erat di lingkungan sekolah. Visi yang keempat adalah mewujudkan SMK Negeri 1 Tambusai yang aktif dan kreatif serta inovatif. Baiklah, kami akan menyampaikan misi kami. Menumbuhkan rasa cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misi yang kedua adalah mengadakan kegiatan di bidang keagamaan. Tiga. Misi yang ketiga yakni menyelenggarakan kegiatan olahraga dan seni di SMK Negeri 1 Tambusai. Empat adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi siswa dan siswi SMK Negeri 1 Tambusai. Selanjutnya, misi yang kelima yakni melaksanakan kegiatan positif yang dapat mendekatkan guru dan siswa. Tiga. Yang terakhir adalah mengadakan bakti sosial di setiap minggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin dari 11 TBSM 2. Perkenalkan, nama saya Rita Binada Marismamora, kelas 10 TKJ 1. Kami akan menyampaikan visi dan misi kami, yaitu menjadikan sarana prasarana OSIS sebagai aspirasi dan aspirasi inspirasi SMK Negeri 1 Tambusai. Misi kami, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjutkan aspirasi siswa sesuai kebutuhan aktivitas akademis SMK 1 Tambusai. Kelas 11 ATP, saya mencalon sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 1 Tambusai masa bakti 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Sherly Gula Tantri, saya siswi dari kelas 10 TKJ 1, ingin mencalonkan diri saya sebagai Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Tambusai masa bakti 2021-2022. Visi kami di SMK Negeri 1 Tambusai yaitu menjadikan SMK Negeri 1 Tambusai yang kuat dan cermat. Kualitas, universal, aktif, dan tanggung jawab dan takwa. Cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Kami yaitu yang pertama mewujudkan visi dan misi sekolah, yang kedua menjadikan OSIS dan wakil ketua OSIS sebagai inspirasi para siswa, yang ketiga mengembangkan ekstrakurikuler di bidang akademik maupun non akademik. Itulah visi dan misi kami.
sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Tambusai masa bakti 2021-2022. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Haryadi Saputra Utahayan dari kelas 11 TKJ 1 sebagai calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Tambusai. Dan saya Sri Hairani dari 10 TB 1 sebagai calon wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Tambusai. Baiklah, kami akan menyampaikan visi misi kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Visi kami adalah menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Tambusai berdisiplin, penuh dengan tanggung jawab, berani tampil beda, serta melandaskan keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visi kami ada 4. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan disiplinan dengan menaati peraturan yang ada. Yang ketiga, melaksanakan program-program yang tersusun sesuai rencana. Dan yang keempat, menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Sekian penyampaian visi misi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.